Tahiyat akhir ini merupakan sesuatu rukun. Duduk tahiyat akhir ni rukun. Maka kena duduk, wajib duduk. Siapa yang tak duduk tahiyat akhir, tak sah sembahyang. Itu yang pertama kita kena tahu dan kita kena faham. Dan begitu juga membaca tasyahud akhir. Dia merupakan rukun. ataupun wajib kita membaca tasyahud akhir. Bagaimana duduk tahiyat akhir itu? Duduk disebut sebagai duduk tawarruk. Tawarruk ni maksudnya kita meletakkan punggung kita atas lantai, kaki kiri kita hulu bawah betis kaki kanan. Kaki kanan tu kita lipat tu, kaki kiri hulu bawah. Nah, punggung kita duduk atas lantai dan kaki kanan itu kita pacok. Pacok maksudnya dalam keadaan berdiri, berdiri kaki kanan. Dah. Inilah dikenali sebagai duduk tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Al-Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim walallin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang dimuliakan Tuan Imam Tuan Bilal Hajatan Kuasa seterusnya muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat ini. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami tambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah dengan inayahnya, dengan qudrat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat bersualai kita pada pertemuan kali ini untuk meneruskan pengajian kita fi kesempurnaan solat. Pada malam ini kita sambung lagi yang di bawah pembincangan mengenai ruh solat ataupun kekhusyukan dalam perlakuan solat seseorang itu, dan kita sudah berada di penghujung solat, yang ini yang keseterusnya apabila kita duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir, kita membaca tasyahud akhir, iaitu duduk tahiyat akhir membaca tahiyat akhir.
Tahiyat akhir ini merupakan sesuatu rukun. Duduk tahiyat akhir ni rukun. Maka kena duduk, wajib duduk. Siapa yang tak duduk tahiyat akhir, tak sah sembahyang. Itu yang pertama kita kena tahu dan kita kena faham. Dan begitu juga membaca tasyahud akhir. Dia merupakan rukun. ataupun wajib kita membaca tasyahud akhir. Bagaimana duduk tahiyat akhir itu? Duduk disebut sebagai duduk tawarruk. Tawarruk ni maksudnya kita meletakkan punggung kita atas lantai, kaki kiri kita hulu bawah betis kaki kanan. Kaki kanan tu kita lipat tu, kaki kiri hulu bawah. Nah, punggung kita duduk atas lantai dan kaki kanan itu kita pacok. Pacok maksudnya dalam keadaan berdiri, berdiri kaki kanan. Nah, inilah dikenali sebagai duduk tasyahud akhir. Dan apabila kita menduduk ataupun duduk tasyahud akhir, kita mulalah membaca tasyahud akhir. Apa dia tasyahud akhir? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sehinggalah bil alamin innaka hamidum majid. Itu bacaan tasyahud akhir. Dan kedua-dua adalah rukun. Ketika kita duduk tasyahud, ya, hendaklah kita aturkan kedudukan itu dengan penuh kesopanan. Dia sebut juga duduk tasyahud akhir ni, duduk tawarruk ni, duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh, orang mereka kata duduk simpuh macam tu. Jadi duduk ini adalah duduk yang penuh kesopanan berbanding dengan duduk, cara duduk yang lain. Baik iftirash, duduk, selain daripada duduk tawarruk itu, maka duduk tawarruk ataupun duduk ini, duduk yang paling sopan, kita nak mengakhiri akan solat itu. Ikhlaskan hati kita dengan bahawa segala yang kita lepaskan merupakan kehormatan. Terutamanya ketika kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kehormatan yang besar. Dan juga kebaikan tahiyat, iaitu akhlak yang suci dan murni, itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan kerajaan alam ini adalah milik Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan kehormatan tahiyat ataupun tahiyat akhir. Kemudian marilah kita bayangkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kita melafazkan salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertama assalamu alayna wa ala ibadillah. Selepas itu assalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Belum tu kita sebut tu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang bermaksud kesejahteraan ke atasmu. Ke atasmu siapa ni? Iaitu wahai Nabi. Ya, begitu juga kehormatan serta keberkatan Allah ke atas engkau. Bagaimana yang dia tahu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semuanya Allah dan para malaikat itu berselawat ke atas Nabi. Terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehormatan yang cukup tinggi diberi kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamlah kepercayaan kita sepenuhnya bahawa harapan kita itu pasti akan dipenuhi.
dan bahawa salam perhormatan yang diucapkan itu akan dibalas. Selepas itu, hendaklah kita memanjatkan doa dengan memohon keselamatan untuk diri kita sendiri dan kepada para umat Islam yang salihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Itu doa untuk sekalian para umat Islam yang salihin. Dengan doa ini juga kita berharap bahawa Allah Ta'ala akan membalas kepada kita kurnianya keselamatan yang sempurna. Seterusnya kita bersaksi terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenali sebagai apa? Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasul. Dan inilah kita lakukan. Dan erti kata sentiasa memperbaharui akan syahadah. Nabi saya sebut, perbaharuilah kamu syahadah kamu. Mana duduk memperbaharui akan syahadah? Iaitu ketika solat. Baik itu orang yang tak sembahyang, dia tidak memperbaharui akan syahadah. Berapa kali syahadah ada kita bilang lah dalam rakaat kita semayang tu, kalau kita ada semayang itu lebih daripada dua rakaat, maka kita akan bersyahadah dua kali. Contoh maghrib, tayat awal sekali kita syahadah, syahadah la ilaha illallah syahadah Muhammad Rasul. Sekarang tayat akhir pula kita syahadah lagi. Maghrib ada dua kali. Ya, Isyak ada dua kali juga. Pak semayang ada empat rakaat. Subuh sekali ketika tayat akhir. Begitu juga solat asar dan juga solat zuhur dua kali juga. Lima waktu sehari semalam kita memperbaharui akan syahadah kita. Nampak tak? Terutamanya kita ni yang dikenali sebagai Islam, Islam baku. Kita ni Islam baka. Pasal apa kita lahir daripada mak kita, buruk mak kita. Kita tidak, orang kata, bersyahadah. Kita tak bersyahadah pun. Sebagaimana umat Islam yang datangnya daripada kalangan masyarakat Arab Jahiliyah tu. Bermula bertapaknya Islam itu, maka seorang demi seorang masuk Islam, nak mengesahkan keislaman dia, mesti dia bersyahadah. Terutamanya di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada tak bersyahadah sedemikian itu dengan siapa-siapa? Tak ada. Ini dikata Islam. Dan bagaimana kita nak sebut selalu memperbaharui akan syahadah kita dalam sembahyang? Baik itu kita kena semayak. Orang tak semayak, tak ada syahadah. Malah dia tidak memperbaharui akan syahadahnya. Itulah pentingnya syahadah. Baik. Cuma kita ni, Islam yang lahir tanpa bersyahadah secara rasmi tadi, kita diajar daripada cek lagi. Cek daripada mana? Mula keluar daripada perut mak kita ni dah diajar oleh orang. Orang yang menyambut kehadiran kita. Tu nasib lah. Ada orang tak disambut. Bila mana kita lahir itulah? Bila lahir, di mana duduk syahadah? Iaitu orang melaungkan azan di telinga kita. Telinga kita dan kiri dan kanan. Azan telinga kanan, komat telinga kiri. Adalah syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali lah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau komat sekali. Begitu juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggal kanan.
Syek lagi kita. Tahu benda tak? Tak tahu. Tapi nak khabar, itulah yang dikatakan pendidikan. Itu yang dikatakan ilmu. Itu yang dikatakan dah ditanamkan akidah kita kepada Allah dan juga Rasulullah. Walaupun kecek lagi, tak tahu kala, tak tahu benda, tak berakal lagi orang kata. Tak berfungsi lagi akal. Tapi Islam dah didik awal lagi. Malah kata ulama, bukan keluar daripada puk mak kita, malah duduk dalam perut lagi. Dia suruh ajar, dia suruh didik dah. Dan dengan cara apa dia? Iaitu kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Baik mak, baik ayah. Ketika mana isterinya mengandung. Dah, di situ dah mula. Apatah lagi bila lahir, pendidikan, pembelajaran sudah berlalu ataupun berlaku. Contoh hak tadi kita sebut. Kita ajar tentang kebesaran Allah bermula. Iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu juga asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah itu, kemudian kalau pun kecek lagi, tak tahu benda lagi, ajak dah sembahyang, hayya ala salah, hayya ala salah, telinga kanan. Ajak juga erti kejayaan, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, dua kali juga. Dan akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nampak tak di situ? Maka beruntunglah. Ya, anak-anak yang lahir disambut dan dialuhkan azan di telinga. Beruntung besar maksudnya. Awal-awal dapat didikkan. Dan dikata dah semak dah akidah Islam itu dalam sanubari seorang baby ataupun anak. Lepas itu disuruh. Bapa-bapa ataupun si ayah ini menunggu menyambut kelahiran anaknya yang keluar daripada perut isteri dia. Sambut baby itu, anak itu. Penting tak? Pentinglah tentang bagaimana kita sebut tadi. Kita nak ajar anak kita cek lagi tentang akidah, pegangan kita. Membesarkan Allah, syahadah. Ajak dah semayang, ajak dah yang dikatakan kejayaan dan sebagainya. Ditutup pula dengan kebesaran Allah dan akhirnya la ilaha illallah. Bersyahadah lagi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Lah sekali dah hak lah inilah yang kita nak sangat-sangat guna pakai ketika mana di saat sakaratul maut. Nabi dah sebut barang siapa mengakhiri kehidupan dia, akhir kehidupan dia, ketika mati, nak mati dia, dia berakhir dengan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itulah nilainya, besarnya nilai azan. Jangan main-main kata tak apalah, tak payahlah azan tu, tak ada benda pun, budak bukannya tahu. Baby bukannya tahu ya, di segi zahir, tapi hakikatnya sebenarnya pendidikan sudah berlaku di situ. Maka kena belajar. Kena belajar azan, terutamanya kaum laki-laki ini, terutamanya bapa. Jangan bui korang, kita sebagai bapa menyambut, kecuali kalau tak ada arus sangatlah. Ada urusan tak dapat bersama dengan isteri ketika mana isteri nak melahirkan. Tapi kalau boleh hantar wakil, siapa dia, mungkin di kalangan adik-beradik kita, akan kita dan sebagainya, untuk mengelaungkan azan di telinga anak itu. Dan seterusnya berterusanlah syahadah itu setiap kali kita sembahyang, yang duduk pada tayat awal dan tayat akhir. Dan kita sebut lagi syahadah ini akan kita nak sangat menyebutnya ketika mana saat sakaratul maut kita ini. Jadi insyaAllah lah orang yang semayang sentiasa memperbarui akan syahadahnya. Dan di luar semayang dia banyak ucap la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah.
yang dikenali juga sebagai apa? Afdhalu zikri. Seafdhal-afdhal zikir. Zikir yang paling afdhal, fa'lam, ketahuilah. Apa dia? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka sebutlah berapa banyak yang kita boleh sebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan perbanyakkan sebutan la ilaha illallah, esok akhir hayat kita mudah kita sebut la ilaha illallah. Apabila orang ajar di telinga kita, talqin di telinga kita, la ilaha illallah, kita dapat menyebut dengan baik, dengan lancar, dengan jelas, sejelasnya. Nah, dah. Itu dalam talqin pun Nabi Ustaz. Talqinlah apa dia, dengan la ilaha illallah ketika seorang itu nazar. Ajar, terus ajar. Apabila dia menyebut la ilaha illallah, maka tunggu. Adakah dia bercakap dengan percakapan yang lain? Dia bawa lagi, dia bercakap lagi. Maka ajar lagi, kata Nabi. Biar kalimah la ilaha illallah itu ialah kalimah sebutan perkataan di bibirnya yang terakhir. Maka layu terkulai, menunjukkan keluarnya roh daripada jasadnya. Itu adalah yang terbaik. Tapi kalau dia masih lagi dia sebut la ilaha illallah, dia bercakap lagi, dia bawa lagi, ataupun banyak lagi kata yang dia sebut, maka ulangi. Pasal apa tadi sebut dah. Bila sebut la ilaha illallah, jaminan ia akan masuk syurga. Baik. Dua kalimah syahadah yang ini memperbaharui kita akan syahadah dan berjanji mengakui hak itu dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Ya, iaitu dua kalimah syahadah yang kita lapaskan itu adalah dengan harapan memperolehi perlindungan dan berada dalam kawalan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalanan kehidupan kita sentiasa berada di sisi Allah, dan begitu juga mengikut syariat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sepatutnya yang kita rasai ketika kita mengucap syahadah ini dalam solat. Di akhir solat kita, kita tumpukan bacaan dengan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca dengan penuh rasa rendah diri, kekosongan, kehinaan, dan dengan rasa penuh keyakinan akan dimakbulkan doa yang dipohonkan itu. Di dalam doa itu kita hendaklah sentiasa sekali ya masukkan, iaitu doa kepada kedua orang tua kita dan juga umat Islam seluruhnya. Boleh kita baca doa selepas bil alamin innaka hamidum majid. Belum kita beri salam, kita bacalah doa. Boleh lagi kita baca doa, tapi bahasa Arab lah. Ya, dalam sujud terakhir pun kita boleh baca doa, dan ketika sebelum kita beri salam pun kita boleh berdoa lah. Antaranya Nabi ajar, iaitu kamu bacalah selepas mu sebut ataupun membaca tasbih akhir, bil alamin innaka hamidum majid, bacalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, sekurang-kurangnya kata Nabi, baca doa ini barulah ucapkan salam. Ya, jadi ini perbincangan mengenai tasyud akhir, di mana rahsia-rahsia telah dibongkarkan. Sepatutnya hati dan perasaan kita berada dalam keadaan sedemikian, barulah tidak ada erti kata apa, kelalaian mengingat perkara-perkara yang orang kata tidak ada kaitan dengan solat kita. Ya, semasuk hak tu lah, hak berjalan merata riti tu, travel merata riti tu lah, tubik sama, berjalan sama. Maka apabila kita ingat hal-hal yang sedemikian, maka terus fokus kepada solat yang kita jalankan tadi. Dan kemudian salam
Ya tak? Bila duduk tayat akhir dan susah tayat akhir, ada satu lagi perakhirannya iaitu salam. Dan salam ini telah dinyatakan kedudukannya adalah rukun. Rukun apa? Iaitu rukun qawli. Salam yang mana? Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, ingat tu, itu ada rukun tu. Qawli, maka kena zahirkan, kena sebut. Ha, dengan jelasnya. Sekadar telinga kita mendengar. Ha, jangan kuat sangat sampai satu masjid dengar suara kita. Ha, jatuh lain pulau. Nah, ha, jadi kena pandai-pandailah kontrol suara tu. Eh, sebaik-baik kata ulama kita mendengar assalamualaikum warahmatullahi ataupun orang yang pertama di sebelah kita mendengar. Ha, itu yang terbaik. Tapi apabila dah kuat, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi haram. Ha, hak arang hak tulah, hak dengar suka semijik. Suka suruh dengar suara dia, mengalahi suara Tok Imam. Ha, dia telah melakukan perbuatan haram. Tetap ya. Baik. Tu dalam sembahyang tu ada benda yang dilakukan sehingga membawa kepada haram. Terutama qawli ni, kita dah jelas dah, tidak sah. Eh, setengah ulama kata tidak sah sembahyang kalau kita tidak menyebut qawli ini. Kita menyebut dalam hati ataupun dalam keadaan suara angin sahaja. Bunyi desiran sahaja. Tak? Bunyi angin sahaja tuan-tuan, ataupun bunyi yalah, angin lah biasa. Ha, tak dengar apa yang dibaca tu ataupun dia sebut pun dia tak apa tak, dia tak dengar. Ha, ataupun apatah lagi kalau dia baca qawli ini di dalam hati senyap sunyi senyap tepah. Ha, maka tidak menepatilah, tak betul. Sepatut qawlinya mestilah dizahirkan. Kena jaharkan suaranya sekadar dia mendengar. Pelakuan salam, pelakuan terakhir dalam ibadah solat ialah mengucapkan salam. Ketika mengucapkan salam, kita hendaklah mempunyai rasa keinginan untuk benar-benar melepaskan salam itu. Benar-benar masuk fokus kepada lepas yang kita nak ucapkan itu dan kita melepaskannya dengan keyakinan, dengan keinginan yang benar-benar. Kepada para malaikat dan juga pada jemaah yang hadir mengerjakan solat. Itu tujuan kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama dikata kepada malaikat dan para jemaah yang hadir. Adapun para malaikat, malaikat jawablah. Adapun para jemaah, jemaah tak perlu jawab. Jangan pula assalamualaikum warahmatullahi. Orang sebelah jawab, waalaikumsalam. Jangan lalu. Jangan jawab. Ha, ya? Tapi tujuan sebenarnya itulah. Melapatkan salam kepada ya, malaikat yang pertama dan juga jamaah yang hadir. Kita hendaklah meniatkan hal ini di akhir solat kita. Seterusnya kita perlu berasa betapa besarnya kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita syukuri sebab kita telah diberi pertolongan untuk melaksanakan ketaatan yang baru saja selesai sebentar tadi. Apa maksudnya? Atas pertolongan, atas ni'ayahnya, atas taufik dan hidayahnya, maka kita boleh mari solat. Kita boleh sembahyang. Baik seorang diri, apatah lagi mari berjemaah. Ini pertolongan daripada Allah, anugerah daripada Allah, sehingga dia menyentuh hati kita. Dia beri kekuatan kita. Sentuh hati kita, kita ingat dan mari masjid. Kadang-kadang mari awal, belum lagi orang azam, mari dah. Pasal apa? Sentuhan hati. Rindu akan masjid. Untuk apa? Untuk melakukan solat berjemaah. Atas pertolongan siapa ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu. Kalau Allah tak sentuh hati kita, ingat tu. Tak ingat. Sibuk dengan dunia. Lalai dengan dunia, tak ingat. Kadang-kadang apabila orang azam pun tak dengar. Ataupun buat tak dengar. Bagaimana dia nak datang? Tak boleh datang lah jawab dia. Itu mengakibatkan dia semayang rumah sama. Ini akibatkan dia semayang lewat sama. Sebab apa? Hatinya tidak disentuh oleh Allah Ta'ala untuk terus segera datang.
Yang terbaik datang awal manusia, yang dikata apa? Orang yang menunggu solat. Awal lagi, belum azan dia mari tu. Ini orang yang menunggu solat dipanggil, kan? Jadi inilah nikmat yang paling besar atas ketaatan yang kita lakukan. Maka dikata wajib kita syukuri atas nikmat yang besar itu kerana kita dapat datang tadi. Sentuhan hati maka diberi kekuatan pula kita berjalan. Ada juga orang disentuh hati, ada ingat nak mari tapi kekuatannya tak ada, tak boleh nak melangkah. Tak boleh melangkah kerana mungkin dia sakit, sakit kaki ataupun berat kaki dia untuk datang ke masjid. Ini dua keadaan biasanya. Tapi kalau boleh datang, bersyukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri nikmat lagi, dengan dia beri kekuatan lagi, dengan mengingati kita selalu untuk hadir ke rumahnya dan dapat melakukan ibadah secara berjemaah seterusnya. Bila datang dapat je syukur, alhamdulillah. Di samping itu minta pada Ya Allah, mudah-mudahan engkau beri peringatan, kuatkanlah hati aku, kuatkan anggota aku untuk datang ke rumahmu selalu. Gitu dia. Sebab kita telah diberi pertolongan untuk melaksanakan ketaatan tadi yang baru saja selesai sebetul tadi. Maknanya kita berakhir dengan salam itu selesailah mayang kita. Daripada awal kita akad takbir sehinggalah salam, semua atas pertolongan Allah. Dia beri kekuatan, boleh qiyam kita, boleh rokok kita, sujud iktidal, kemudian apa dia sambung pula rakaat kedua, sambung lagi rakaat ketiga kalau sembahyang maghrib, isyak begitu juga sampai 4 rakaat. Ini atas pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong, tak beri kekuatan, maka qiyam pun kita tak boleh qiyam, berdiri pun tak boleh, rakaat pun tak boleh, sujud pun tak boleh. Tuan-tuan, bagaimana orang-orang yang telah diambil nikmat sihat, nikmat kuat, dia tak boleh qiyam. Allah ambil nikmat kuat, nikmat sihat, dia tak boleh rokok, dia tak boleh sujud dan sebagainya. Dan ketika ini dia merasakan semua nikmat-nikmat itu cukup besar bagi dia. Cukup besar pada masa itulah bagi orang-orang yang dulu lalai, tak ingat akan rumah Allah. Sedikit rokoknya, sedikit qiyamnya, sujudnya, maka dia akan merindui, merintih untuk Allah datangkan kembali kesihatan itu. Mudah-mudahan dia dapat qiyam, dapat sujud. Tapi alangkah orang kata sedihnya masa dan waktu yang Allah Ta'ala beri, tempoh itu sudah ditarik balik, diambil buat selama-lamanya sehingga mati ia. Sebab itu dia kata dalam keadaan sihat ini, gunakanlah kesihatan itu dengan sepenuhnya. Mari, selagi boleh mari-mari. Jangan tunggu apabila kita boleh mari. Qiyam dah banyak-banyak. Selagi mana Allah Ta'ala menarik nikmat qiyam itu. Sujudlah banyak-banyak. Selagi Allah belum tarik nikmat sujud itu. Ingat itu tetap ya. Jadi semua perbuatan baik yang dia kata pe'liyah, begitu juga qauliyah dalam sembahyang ini atas pertolongan Allah Subhanahu taala. Maka ucapkanlah rasa syukur ketika mana kita menyebut salam ataupun akhiran solat kita. Selain itu kita mestilah berasa malu akibat daripada kecuaian kita yang mungkin terjadi ketika sedang bermunajat kepada Allah. Ini pun satu lagi peringatan. Ketika terutamanya hujung-hujung ataupun selesai, temari perasaan malu kepada Allah atas kecuaian kita bermula akad takbir sampai salah sampai selesai. Mana kecuaian kita? Yang dikatakan larua tadilah. Yang dikata lalai tadilah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak. Kadang-kadang tak tahu pun bila rokok. Bila sujud pun tak tahu. Kadang-kadang tak rasa pun baca Fatihah. Kadang-kadang tak rasa pun baca tahiyat akhir. Sudah. Ini kelalaian, kealpaan yang cukup dahsyat. Maka kita mesti mari rasa malu akibat kecuaian kita itu.
Ha, ya, ketika mana kita bermunajat kepada Allah, maksudnya ketika kita solat bermula akad takbir sampailah akhir solat kita. Dan apabila mari malu ini atas kecuaian, bukan sekadar malu ya, sekadar kata lepas batuk tangga je. Ha, maksudnya situ je malu, menyesal, lepas tu mayang karak buat lagi. Aha, dah. Dah dikata hendaklah memperbaiki apabila kamu melaksanakan solat-solat yang akan datang. Perbaharui, perbaiki atas kelalaian yang hak kita buat. Contoh garik tadi banyak lalai, banyak larut. Banyak tu ingat. Isyak karak jaga-jaga. Jangan bui banyak larut, jangan bui banyak lalai. Ha, ini dikata orang yang betul-betul rasa malu atas kecuaian dia. Tapi kalau malu atas kecuaian, ya, orang terlepas batuk tangga seolah-olah mempermainkan rasa malu, rasa kesal dia. Ha, nampak tak? Tuan-tuan. Ya, baik. Kita juga perlu rasa bimbang. Kalau-kalau solat yang dikerjakan itu tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ni lagi berat. Allah, aku sembahyang tadi, Allah, manalah aku ingatnya. Betul tak tidak Fatihah aku. Betul tak rokok aku. Ha, mari kegusaran ini, mari kebimbangan ini. Sebab apa? Kalau tak betul, sudah pastilah solat yang kita lakukan tidak sah. Bila tidak sah, tidaklah diterima akan Allah Ta'ala ibadah solat kita tadi. Ha, begitu juga dalam hal ini. Bila mari rasa bimbang, rasa kesal atas kesalahan-kesalahan, mengingati akan apa? Kesalahan yang tak pernah kita ada usaha untuk memperbaiki. Maksudnya mengulang kaji. Ha, maksudnya kita mempelajari semula. Ha, dah. Dia kata memperbaiki akan ibadah itu yang disebut wahusna ibadati itu. Minta kepada Allah supaya kita ni termasuk orang yang ada perasaan nak memperbaiki setiap ibadah yang kita lakukan. Ha, kena ada usaha lah. Jangan duk rasa, eh, banyak salah aku, Fatihah aku. Ha, dah usaha dah, betul dah. Dia jumpa dah orang-orang yang pandai baca Quran. Baca dah depan dia. Ha, Al-Fatihah aku ni betul sikit, mendengar Fatihah aku kalau salah betul, ada dah kita pergi. Dah, maka ini kebimbangan, kegusaran, gusarnya orang ini dalam erti kata, ya, mempermainkan. Ha, ni sekadar tu je, main saja dah. Ha, ia ulang lagi. Ha, dengan hati kata tak berulang, ia nyesal sungguh, lain tak lain dia akan jumpa guru-guru yang pandai baca Quran. Dia akan baca di hadapan guru itu berulang kali. Malah dia cari guru-guru lain, bukan setakat seorang saja, nak memastikan Fatihah ataupun baca-bacaan yang wajib dalam bab qaul. Begitu juga perbuatan-perbuatan. Betul tak rokok aku ni? Betul tak sujud aku? Ah, gitu dia. Ini orang yang mari bimbang, kesal sungguh, yang kata gusar sungguh, takut kalau ibadah sembahyang kalau lepas buat ni tak diterima Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak ada tindakan dalam erti kata membetulkan, ini kebimbangan, mempermain-mainkan erti kata kegusaran atau kebimbangan. Ha, kena betulkan niat itu. Dan mungkin kita dimurkai Allah akibat daripada dosa yang kita lakukan. Ha, sama ada secara terang atau segala secara tersembunyi, yang mungkin boleh menyebabkan solat yang dikerjakan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ha, ini pun satu hal juga. Mayang betul dah mungkin. Bacaan betul. Ha, perbuatan betul. Tapi ada dosa-dosa yang dikata terang ataupun tersembunyi. Ha, dosa-dosa yang kita buat ini menyebabkan solat yang kita kerjakan itu juga ditolak walaupun solat itu betul. Apa dia antaranya yang dikatakan dosa teruh, ya, ataupun ibadah solat ini masih lagi dalam penangguhan? Antaranya daripada apa dia? Hasil makanan yang kita makan, sumber makanan yang kita makan daripada sumber yang haram. Aha, dah, sumber yang haram, duit haram. Kita makan, malah duit itu pula jadi darah daging.
lalu kita sembahyang. Tak ada makna ni. Aha, ni dia kata walaupun betul dah sembahyang ni, dia belajar dah kemah molek, tapi daripada sumber yang haram dia masuk makan minum jadi darah daging, ini pun juga termasuk yang dikatakan dosa-dosa luar daripada sembahyang, mengakibatkan Allah Ta'ala tak terima akan sembahyang dia selagi dia tidak bertaubat dan sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu memohon dan mengharapkan agar solat yang kita dirikan itu akan diterima di atas dasar kemuliaan Allah dan kepemurahannya. Jadi apabila kita dah betul belaka dah, saya kata nyesal kesal tadi, mula-mula kita rasa banyak salah, banyak tak betul, tindakan kita memperbaharui macam tadi saya sebut, jumpa guru-guru yang pakar dalam Al-Qurannya, yang tahu tentang salat elok sembahyang yang betul, kita memperbetulkan. Nah, begitu juga kita bertaubat dengan dosa kita yang kita lakukan, kemudian mari pula pengharapan di sisi Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah terimalah atas dasar kemuliaan Allah dan kepemurahan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah kau terimalah. Mungkin ada juga salah sikit sebanyak. Kita tak boleh lari pasal kita ni, kita ni manusia biasa. Kita manusia biasa ni tetap. Dalam lara lalat ni tetap. Tak boleh orang kata 100% kita dapat fokus sembahyang dalam kekosongan 100% untuk. Mari juga lalat. Tapi sekurang-kurangnya bila kita belajar, maka dia meminimalkan kelalaian, kata dah, kelalaian solat kita. Maksudnya kurang dah lalat, kurang dah lagu. Nah, dari segi kesalahan kita dah betul dah tadi. Kita jumpa orang-orang yang tertentu tadi untuk membetulkan solat kita. Jadi inilah pengharapan yang betul. Nah, pengharapan atas dasar ihsan Allah. InsyaAllah lah Allah akan menerimalah yang dikata daripada kepemurahan Allah dan atas dasar keihsanan Allah terhadap hambanya yang bersungguh-sungguh. Ini termasuk orang yang bersungguh lah tu. Betul, perbaiki, taubat dah, cuba dah untuk mendatangkan kekosongan yang maksimal. Tapi mari juga, ini dikata orang yang bersungguh-sungguh, maka layak dia mendapat ihsan Allah. Ada salah sikit tu, salah sikit sebanyak tu, Allah akan menerima akan ibadah dia. Hak ni kita nak. Demikian penerangan secara jelas tentang kekosongan solat seorang hamba. Allah SWT berfirman yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitanir rajim alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solat yang mereka kerjakan. Allah memuji, Allah memuliakan apa, iaitu mereka ini orang-orang yang khusyuk dalam solat yang mereka kerjakan. Ini kemuliaan pengiktirafan yang syok bagi orang solat dalam keadaan khusyuk. Maksudnya orang yang tak khusyuk tak ada lah kemuliaan ini. Allah menyebut tentang hambanya yang sedemikian, iaitu hamba yang khusyuk jaga solat dia dengan baik. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, ya, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ. Maksudnya, dan orang-orang yang sentiasa menjaga solat mereka. Ini pun pujian Allah. Dari kalangan hamba-hamba Allah yang ramai itu, Allah menggariskan, Allah meletakkan orang-orang ini dalam pujian. Siapa dia? Iaitu orang yang menjaga solat. Jaga solat maksudnya, tadi, memperbaharui, mengulang kaji, membetulkan akan kesilapan hak dilaku. Dan termasuk juga yang jaga orang, yang dimaksudkan orang jaga solat ini, dia solat awal waktu, solat pula dia secara berjamaah. Termasuk juga orang yang disebut orang yang sentiasa menjaga solat, maka Allah Ta'ala meletakkan orang ini dalam radar pemerhatian dia dengan penuh kasih sayang. Dalam munajat solat kepada Allah,
Hendaklah seorang hamba itu melakukannya menurut kekuatannya. Dan sebaiknya menunjukkan perasaan dirinya pada solat-solat yang dikerjakan. Sekiranya terdapat pada solatnya yang mengembirakan dia, maka bergembiralah. Dan sekiranya terdapat kekurangan dan kecuaian dalam solatnya, perlulah dia berasa kesal dan berduka cita. Maksudnya buat amalan solat ni ibarat apa ni, kerja. Kerja ni kerja bersungguh-sungguh. Solat pun kena buat bersungguh-sungguh. Maksudnya kena buat betul-betul lah. Ha dah, bukan kata kita kerja je buat sungguh-sungguh. Ha, nak dapat orang kata berbagai-bagai lagi yang inilah anugerah dan berbagai-bagai ya. Ujian, apa ni, sijil, penghargaan dan sebagainya, itu kerja. Solat pun begitu juga sebenarnya. Jadi beza solatnya, yang dikatakan solat yang penuh dengan kekuatan yang kita ada, maksudnya kalau berdiri tu berdiri, teguk-teguk. Jangan buat lembek. Baca tu dengan betul-betul. Yang disebut penghayatan, mengamati tiap-tiap huruf, tiap-tiap perkataan dan juga tiap-tiap ayat. Ha, ini maksudnya orang sungguh. Sungguh. Nah, dah rokok betul. Kesujud pun betul. Kuatkan. Jangan buat lembek. Buat orang itu. Nileh. Itu. Tak jadi. Bagaimana kerja begitu juga. Ini dia kata kerja. Solat ni pun kerja. Amalan yang perlu kita laksanakan. Maka apabila kita buat sungguh-sungguh ni, akhirnya apa dia kata? Maka menggembirakan orang itu. Sekiranya solat itu, ya, dia buat yang terbaik. Buat terbaik termasuk tadi. Dia menghayati, memahami, batu datang pula kekosongan dalam solatnya, maka layuklah dia mendapat kegembiraan. Maka dia bergembiralah. Dah, dia merasakan. InsyaAllah lah. Seseorang itu dapat menilai solat yang dilakukan sebenarnya. Bila kita pergi salah je, kita dapat nilai lalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun boleh ingat. Tak daripada takbir lagi tadi sampai salam. Lagu mana? Banyak mana ingat pada Allah. Banyak mana berjalan. Hanya kita sendiri buat, boleh buat kesimpulan. Allah tadi bapak lah. Jalan kuat sungguh. Sudah benda. Sudah pergi salam. Contoh. Ataupun sudah sembahyang. Oh hari ni alhamdulillah. Nah, kurang dah sikit. Esok semayang, oh banyak. Ya, yeah, orang kata fokus. Fokus. Kosong maksudnya. Kita fokus semayang. Kurang, tubik juga tapi sikit je. Maka layuklah dia bergembira. Jadi siapa? Dia sendirilah boleh nilai. Kita sendiri. Orang tak boleh nilai. Di segi zahir, apa kosong lah ke? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok air muka tu Allah kosongnya. Adakah dia kosyok? Betul-betul kosyok. Orang tengok ni. Dia je dapat nilai. Orang tengok tak dapat nilai. Kadang-kadang nilai tak betul. Dalam keadaan buka gitu, gini tau. Sekarang kita tanya dia. Oh, kosyok ngomong semayang tadi. Baca Fatihah gitu. Dia kata sebenarnya. Bukan. Dah apa gitu? Pasal tahan kucing. Nak kucing sangat. Tahan. Nah, orang sampai gitu muka. Atau buat orang lagi tahan nak berok. Contoh. Pernah berlaku. Begitu mulu. Gengok apa dah. Dah. Baca juga. Baca juga. Orang tengok kosong lah. Rupanya tahan nak berok. Tahan daripada nak kucing. Jadi sebab tu tersebut. Orang tak boleh nilai. Nah, orang sembahyang itu saja boleh menilai. Kalau betul-betul dalam keadaan orang kata. Oh gini, gini, gini. Dia memang rasa kosong sungguh. Dia fokus sungguh. Maka layaklah. Dia bergembira. Yeah? Maka dia layaklah. Dia kata bergembira dengan solat hak dia lakukan. Dan sekiranya terdapat kekurangan dan kecuaian. Sudah sembahyang tu, mari rasa Allah banyaknya kurang, banyaknya cuai. Dalam solat tadi, ya, maka perlulah dia berasa kesal dan berduka cita. Sebagaimana kita dah sebut tadi. Sesal sungguh atau perbuatan solat aku. Tadi ni Allah banyak sungguh lah lara. Tu dah. Lara sungguh. Dan sentiasa berusaha untuk mengobati dan mengatasinya. Ini ubat dia. Jangan kata lah. Sedemikian sampai bila-bila sampai kematian. Lagu tu lah.
Sudah semayang nyesak, sudah semayang menyesak, dah ada dah usaha nak membetuli tu kesilapan tu. Bagaimana nak mendatangkan kosyokan, belajar dah nak mendatangkan kosyokan, dah belajar, maka dia akan berterusan lah sampai bila-bila. Tapi jalan sebenarnya ialah dia kata berusaha untuk mengubati dah dalam masalah yang dia hadapi, terutamanya lara tadilah, lala. Maka layaklah kesal duka cita yang dikata betul-betul dia berduka cita apabila mengatasi masalah itu dengan mencari obat. Mencari obat tadi, tadilah belajar bagaimana nak dapat kosyok ataupun membetulkan segala kekurangan-kekurangan baik bacaan, perbuatan dan sebagainya. InsyaAllah barulah betul yang dikata duka citanya itu. Baik, wallah alam, sekadar itu saja yang sempat bersiar ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak ada manfaat dan kebaikan untuk kita amal dan kita sampaikan. Mohon maaf kesilapan kesalahan tubuh. Adapun yang baik itu datang daripada Allah yang lemah termasuk sendiri, namun hakikatnya daripada Allah Taala segalanya. Sesudah yang tasbihkan parah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdika. Sudah la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.